Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Roy Balines. Jadi pada kali ini, di video kali ini kita kedatangan tamu ya guys ya. Tamu dari Karya Tani ini. Ya, ini di depan kita sudah ada Fijar ya. Vixen yang tahun piro lagi? Pokoknya ini Vixen yang terbaru ini ya guys ya. Ceritanya kali ini itu mau ngetes ya guys ya, antara CB150R melawan Vixen. Di video kali ini jangan bagi kalian user CB atau user Vixen, jangan saling adu argumen, jangan emosi, karena video ini hanya untuk senang-senang aja ya guys ya. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like-nya ya, dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan spek motor ini udah diganti kaki-kakinya. Sektor permesinan belum ada upgrade sama sekali. Intinya cuman kaki-kaki aja yang diganti. Nah, diubah dengan ya jari-jari ya guys ya. Dari sebelumnya pelek palang. Ya, saya juga sama. Mesinnya standar, semua standar, cuman modal repaint aja guys. Peleknya modal repaint aja. Cuman ya sama-sama pakai knalpot racing. Jadi oke guys, jadi kita akan mulai ya guys ya. Jadi kita tunggu di start aja. Jadi sekali lagi ya guys ya, saya ingatkan, jangan ada yang baper ya guys ya, karena ini video kami itu amatir ya guys ya. Gini, ini garisnya. Aku sing klakson, gue naik mobil. Geser, geser, geser. Jadi gini, klakson ping telu. Ah, aku ping telu klaksonnya. Nah, ketelu kayak langsung jes. Iya, iya, iya. Aku kaget mau. Jadi ini kumpulan teman-teman saya. Jadi anggap hitung-hitung aja tadi pemanasan dulu ya guys ya. Wes siap. Ada. Star kita Willy ya guys ya. Star kita Willy. Jadi tonton terus ya guys ya. Mumpung ada Vixen ini, jadi kita langsung bikin konten aja. Jarang-jarang kan ada Vixen di konten saya. Ayo. Guys.
anjir anjir. Jajal, Rene. Jajal. Aku penasaran tenan iki nggih motormu. Jadi waduh gila guys. ini ini harus penyesuaian dulu ini. Gue sih. Anjay guys, enteng banget guys. Pakai mixer ini enteng banget guys. Mixernya menang guys. Sampai Willy dia guys. Aduh. Adi ini paketnya sampai Willy. Terakhir. Bin besi. Luar segar. Saya naik motor. Nunggu mobil dulu. Ini guys. Oke guys. Jadi CB winner ya guys ya. Terima kasih buat Mas Adinya mau datang ya. Asli, ini karena ada Mas Adi, Babang Adi ya guys ya. Dia datang jadi ada konten akhirnya guys. Sel. Terima kasih buat Mas Adinya mau diundang mau datang ya guys ya. Walaupun ini sebenarnya udah lama diundang tapi ance dia guys ya. Ya namanya juga kan punya kesibukan masing-masing guys. Jadi hobi dulu yang kita tunda gitu guys. Ya sekian dari video ini ya guys ya. Buat kalian yang nonton jangan baper. See you next time guys. Bye bye.